Nah, kali ini pantauan terakhir dari Kota Jambi terkait dengan kasus dugaan korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abun Jani Bangko. Duo terdakwa akan segera menjalani sidang tuntutan ilur. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jack. Sidang tuntutan yang akan digelar pada Senin 16 Januari 2023 terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abun Jani Merangin atas terdakwa Berman Saragi bersama rekannya Pebi Yonoka. Tuntutan tersebut akan dibacakan Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Hyacinta Francisca Manalu di Pengadilan Tipikor Jambi, Pengadilan Negeri Jambi. Sebelumnya dalam dakwaan, Berman Saragi bersama Pebi Yonoka diduga melakukan perbuatan korupsi dari 2017 sampai dengan 2021 dengan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan BPKP mencapai 648 juta rupiah lebih. Kedua terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1. Iqbal Cik TV melaporkan.